20 wanita dipercayai pelacur bertempiaran lari melarikan diri setelah pusat karaoke ini diserbu polis dari bahagian perjudian Maksiat dan kongsi gelap D7 Bukit Aman awal pagi tadi. Dalam serbuan jam 1.45 pagi di tingkat atas di sebuah restoran di Jalan Kelang Lama ini, polis menahan 18 warga Cina dan dua lagi warga Vietnam berusia di antara 22 hingga 41 tahun. Pihak polis membuat intipan selama seminggu dan dipercayai kesemua wanita ini menjalankan kegiatan pelacuran. Bayaran yang dikenakan kepada pelanggan untuk khidmat seks antara RM400 hingga ke RM600 bergantung kepada tempoh perkhidmatan yang diminta. Dan pelanggan yang berminat boleh membawa pelacur-pelacur ini ke hotel yang berdekatan kerana premis ini tidak menyediakan bilik untuk khidmat seks. Premis ini mempunyai lesen karaoke tetapi digunakan sebagai muzik pub dan wanita ini digunakan sebagai penari bogel. Polis juga menjumpai pelbagai jenis pil khayal termasuk Iramin 5 dipercayai turut diedar dalam premis ini. Berikutan penemuan itu, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik turut dipanggil untuk menjalankan ujian air kencing ke atas pelanggan premis ini. Operasi ini diketuai oleh unit maksiat D7 Bukit Aman, ASP Syarul Nizam Jaafar dan beberapa pegawai dan anggota dari unit D7 Bukit Aman. Kesemua yang ditahan dibawa ke Balai Polis Brickfield untuk siasatan lanjut. Setiap wanita dan lelaki yang menggunakannya dalam masa 6 minggu.